Iya kan, di buku-buku hadis kan ada, di buku-buku sirah juga. Tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dikarang-karang. Semua riwayat tentang panji-panji perang itu kan ada, baik warnanya, kemudian bahkan juga bahannya. Warnanya ada hitam, putih, kemudian ada juga panji yang berwarna kuning, itu sebagian kelompok dan seterusnya. Ketika Fathu Makkah, panji Rasul putih, itu panji, panji perang, penanda. Tetapi tidak pernah ada riwayat sahih yang menyebutkan bahwa di panji itu tertulis la ilaha illallah. Nah, ini perlu juga diluruskan, perlu juga disampaikan. Jadi bukan berarti bahwa tidak setuju dengan bendera itu berarti tidak setuju dengan kalimat tauhid, tidak seperti itu. Tetapi yang perlu sekali kita sadari, menisbahkan sesuatu kepada Rasul. Anda misalnya mengatakan bendera Rasul. Jika Anda menisbahkan itu, Anda harus punya dasar. Bahwa memang ada riwayat yang menyebutkan seperti itu yang sahih, yang bisa menjadi pegangan. Kalau tidak ada, berarti kan menambah-nambah. Kalau tidak ada kan berarti merekayasa. Di mohon maaf.